Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PLN Indonesia Power ini alhamdulillah guna menyongsong penetrasi EPT yang rencananya di daerah Jawa Barat bagian selatan. Hari ini sudah diselesaikan hot test flexible power plant, tadi dari beban 180 MW naik ke 275 MW dengan rate sekitar 3, sekian MW per menit, dan turun pun dengan rate yang sama. Alhamdulillah semua parameter unit aman, dan kondisi saat ini di beban kembali ke 180 MW dalam kondisi aman. Artinya ketika turun karena cuaca tiba-tiba dan naik secara tiba-tiba oleh cuaca, itu dapat diantisipasi oleh PLTU Pelabuhan Ratu dengan baik. Semoga apa yang kami upayakan ini bisa mempertahankan kinerja PLN ke depan untuk menuju transisi energi net zero emission.